bawakan rakaman kamu ke dalam forum. Saya harap awak jangan lupa. Perlu letak nama tak? Tak perlu. Ini apa? Kamu diberikan masa 10 minit. Ingat, awak jangan bertanya-tanya kerana rakaman sedang berlangsung. Tak di atas sana. Sekarang sudah 45 darjah. Sudah bersedia semua? Apakah soalannya? Okey. Jadi awak akan gunakan senarai simak ni untuk memandu awak, membimbing awak cakap 10. 10 isi. Boleh? Sedia ya, 10 minit dari sekarang ya. Baik, silakan mula. Thank you.
selesai, kaki ini juga selesai. Terus ataupun belum, awak tetap safe. Awak pautkan sekarang di reply dalam di forum sekarang juga. Okey. Saya ingin lihat awak semua dah 7 orang. Sudah? Yang sudah 45. Jadi saya tahu awak sudah. Tadi awak dah selesai kan? Saya. Eh salah, siapa Haikal? Okey, cepat sikit. Ya, lepas ikut. Saya beri awak dalam masa 9 saat. Kalau tak tetap awak 45, 9 8 7 5 4 3 2 1 45 sekarang. Sekarang okey, lihat screen. Okey. Kita nanti sebentar lagi akan menilai rakaman Sharifah. Dan dia orang yang pertama kan? Okey.
kita akan dengar. Awak tak menggunakan headset awak, kita akan dengar sekarang ni. Berdasarkan senarai semak, awak berikan markah, saya berikan markah. Saya tak tahu kan markahnya kan? Tak macam tadi yang budak-budak dari luar negara tu. Ha, ni yang budak dari dalam kelas. Okey? Untuk sekarang ni, berikan markah di sini, bukan di forum, di sini. Kerana saya nak lihat sama ada awak dapat memberikan markah yang tepat. Okey? Kita dengar eh? Suara Sharifa. Semua bersedia? Mana suara awak? Saya pernah menaiki kereta api. Pengalaman saya menaik kereta api adalah di Bukit Batok. Di situ ada sungguh ramai orang. Saya rasa mereka hendak pergi ke kerja. Kerja dengan ataupun sekolah. Saya hendak menaiki kereta api itu kerana saya mahu ke sekolah. Di situ saya ternampak seorang wanita terpegang-pegang cermin di kereta api. Saya rasa dia perlukan tempat duduk kerana dia tidak boleh berdiri dengan betul. Saya rasa amat sejuk kerana di kereta api itu terdapat hawa dingin dan masa itu ialah pagi. Peristiwa istimewa yang tidak dapat saya lupakan adalah bila seorang penjaga MRT terpegang tembak mainan. Saya fikir itu tembak betul tetapi bukan. Itu tembak seorang budak yang nakal. Tuliskan markah awak di kertas putih tu. 5 4 bukan senarai semak, kertas yang plastik tu. 5 4 3 2 1 7 9 Okey, turunkan. 10. Mengapa awak beri dia 10? Mengapa awak beri dia 10? Semua, kesemuanya. Nak tahu berapa saya beri? Yes. 8. Okay.
8. Baik, sekarang jadi awak dah boleh agak-agak lah eh. Awak dah boleh agak-agak. Sekarang saya nak awak dengar okay, jawapan Christina sendiri. Kemudian komen di reply with good, markah dan maklum balas awak. Boleh? Boleh. Christina dengan Elmira. Boleh? 10 minit mula sekarang. Boleh dengar tak Christina punya? Boleh atau tidak? Boleh. Okey, saya cuba eh. Ada apa? Ada. Sweet.
ada isi respon satu mata je. Saya buat saya akan letak reply with quote ini markah okey. Wais beri 8. Syarifah, baru malam mana? Baru kat bawah dia. Okey. Akmal beri 10. Evan beri 8. Ryan 7. Sumaya 9. Daniel beri 10. Okay, kita tunggu yang lain. Baik, mereka yang sudah selesai memberikan komen dan markah, saya nak awak shutdown. Okay, tugas awak dah selesai. Apa? Kita ada seorang saja. Okay, mereka yang sudah selesai memberikan komen dan juga markah kepada Christina, saya nak awak log off dan shutdown. Maksud tugas awak dah selesai. Buat apa yang saya suruh. Lofil beri 10, Elvina beri 8. Okey, semua 45 sekarang. Semua 45 sekarang. Saya tahu yang ada belum shutdown. Semua 45 berhenti lihat skrin. Baik, saya beri Christina 8 kerana saya fikir dia tertinggal satu apa dan satu rasa. Okey, kalau awak beri 9, 7 okey lah. Tapi 10 saya tak pasti dia dapat 10 mata. Tapi beri 10 tadi. Ya, Daniel. Okey. Hampir tamat. Apakah dua matlamat kita pada hari ini? Yang pertama, dapat 5 gula-gula. Yang pertama, angkat tangan. Mustaqim. Apa rasa?
boleh membantu?